Petugas BNNP Jambi terlibat aksi kejar-kejaran dengan kurir narkotika jenis sabu di kawasan jalan lintas Timur Sumatera, Kampung Baru, Batak Asam, Kabupaten Tanjung Jabu Barat Jambi pada Jumat pagi. Aksi kejar-kejaran dengan dua kurir yang membawa 2,5 kg sabu-sabu itu berlangsung dramatis. Sejumlah tembakan peringatan dilepaskan petugas agar dapat menahan laju kendaraan minibus yang dibawa pelaku. Bukannya berhenti, kurir sabu tersebut malah tancap gas sehingga petugas terpaksa melesatkan tembakan langsung ke arah mobil. Kurir pembawa sabu juga dekat menabrakkan kendaraan minibus mereka ke mobil petugas BNNP Jambi yang akan menangkap mereka. Akibat benturan tersebut, satu unit mobil petugas akhirnya tidak dapat melanjutkan pengejaran. Dengan satu kendaraan dan beberapa petugas yang tersisa, aksi kejar-kejaran berlangsung hingga ke arah Merlung. Ligat, bang! Ligat! Rekam ya, rekam ini, kak! Sini panjang! Sini! Aduh, aku tepuk itu, aku tepuk itu. Pecah, memang gak sana, bang, gak? Pecah! Bang! Telepon. Tunggu, ini telepon Pakipan. Bukan, telepon. Berarti emang kanan. Mana? Mana dia tadi? Mana? Hah, kemana dia? Kemana dia? Berasa terkepung, dua kurir narkoba nekat membuang barang bukti sabu seberat 2,5 kg ke jalan. Usai mengamankan barang bukti yang dibuang pelaku, petugas akhirnya berhasil mendapatkan minibus yang dikendarai para pelaku dalam keadaan terperosok ke sebuah rawa. Namun para pelaku sudah melarikan diri ke arah perkebunan warga. Karena telah melakukan penyisiran dan tidak dapat menemukan para pelaku, petugas akhirnya membawa mobil pelaku dengan bantuan sebuah truk. Terlihat di beberapa bagian mobil terdapat lubang bekas tembakan petugas saat berusaha menghentikan laju kendaraan. Dari Jambi, Tim Liputan, Jambi 28 TV.